Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya lur, Tion MG. Untuk kesempatan video kali ini spesial, saya mau review batu birus Mesir yang kualitasnya ini kualitas sultan ya lur. Untuk batu birus Mesir kali ini dimensinya masuk ke medium ya. Ini kurang lebih panjangnya di sekitar 24 mili, untuk lebarnya kurang lebih di sekitaran 21 mili, kemudian untuk tebal atau tingginya ini kurang lebih di kisaran 10 sampai 11 mili ya lur. Jadi ini batunya tebal dan juga jenong. Kemudian untuk kategori warnanya ini sangat ajib sekali nih lur. Ini warnanya masuk ke biru ya. Ini birunya biru fosfor atau biru fanci ya lur. Ini terang ya, sangat terang sekali. Tidak pucat ya birunya. Ini sangat istimewa sekali. Apalagi untuk uratnya nih lur. Anda bisa lihat sendiri ya lur. Uratnya diceplok kuro menyambung ya lur. Sangat istimewa sekali dan juga rapi. Untuk warna uratnya juga ajib. Ini warnanya ini coklat keemasan ya. Ini mesirnya mesir lawas ya lur. Ini jaminan natural. Silahkan diamati sendiri ya. Materialnya juga ini sangat istimewa sekali nih lur. Ini materialnya material mulus, licin dan juga kinclong. Kemudian yang spesial juga untuk ringnya ya. Ini ringnya menggunakan spesial ring pyramid. Modelnya ini custom ya. Model custom. Ini modelnya full ukiran naga ya lur, sangat istimewa sekali. Ini untuk info saja, untuk bikin ring brand match seperti ini ongkosnya sudah jauh di atas 1 juta ya lur. Jauh di atas 1 jutaan, di kisaran 1 sampai 1,5 juta ya lur. Untuk bikin ring brand match seperti ini limited edition ya. Modelnya custom, sangat istimewa sekali. Karena ini batunya spesial, jadi ini saya buatkan ring perak handmade yang spesial juga ya lur. Kemudian untuk penampakan belakangnya kurang lebih seperti itu ya, masih ada birunya juga. Itu padasnya padas keras ya lur, tidak seperti birus Mesir ya umumnya. Ini sangat keras, material lawas. Kemudian untuk penampakan di jarinya kurang lebih seperti itu ya, sangat mantap jiwa sekali. Ini selera-selera kolektor ya lur, sangat ajib ya, silahkan diamati sendiri. Warnanya biru, ini birunya menyala ya lur, sangat istimewa sekali. Birunya biru fancy, mosfor, tidak pucat ya, tidak gelap. Sangat ajib. Untuk uratnya ceplok kuro. Karakternya ini sangat tegas sekali ya lur. Ini walaupun dari jarak kejauhan, uratnya juga masih sangat terlihat jelas dan juga tegas ya. Materialnya pun juga mulus, licin dan juga kinclong. Ringnya spesial ya, menggunakan ring brand super mewah, super tebal lur. Oke, kemudian untuk harganya, mengingat yang ini harganya agak sedikit mahal, jadi langsung saja menuju ke WA saja ya lur. Harganya silakan Anda langsung menuju ke WA saya saja lur. Karena ini harganya lumayan tinggi ya. Untuk kualitas biru seperti ini. Ini grade-nya grade tinggi ya lur. Dan juga spesial. Silakan langsung saja untuk harganya menuju ke WA saya ya lur. Untuk tanya harga. Nanti saya langsung kasih harganya saja. Karena ini harganya sudah tinggi. Nanti kalau saya buka harga di sini ketinggian. Nanti takut dibully saya lur. Tapi juga ini untuk kualitasnya tidak main-main ya lur. Walaupun harganya ini nanti tinggi, ya insya Allah masih setara dengan kualitasnya ya. Untuk kategori batu birus Mesir yang ini dimensinya masuk medium ya. Ini kurang lebih panjangnya di sekitar 24 sampai 25 mili. Lebarnya di sekitaran 21-an mili. Kemudian untuk tebal atau tingginya ini kurang lebih di sekitar 10 up ya. 10 sampai 11 mili. Kemudian untuk kategori warnanya ini masuk ke biru. Ini birunya sangat ajib sekali. Birunya ini biru fancy ya lur. Mosfor, tidak pucat. Atau biru cerah ya ini ya. Untuk uratnya juga ini ajib sekali ya lur. Uratnya ini ceplok kuro. Karakternya ini sangat tegas sekali. Ini walaupun dipandang dari jarak kejauhan pun. Ini uratnya masih terlihat sangat jelas dan juga tegas ya. Karena ini materialnya material pilihan. Juga ini
sangat ajib sekali ya materialnya. Silakan diamati sendiri ya lur, ini saya jamin untuk kualitasnya bukan kualitas main-main ya lur. Ini kelas sang kolektor, untuk harganya pun ini agak tinggi ya. Langsung tanya harga menuju ke WA saya saja lur. Oke, kurang lebih seperti itu ya lur untuk review spesial batu virus Mesir yang kualitasnya kualitas sultan yang mantap jiwa kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe dan juga di komen ya lur, dan tentunya jangan lupa untuk di share barangkali teman sekitar Anda atau yang berminat dengan batu virus Mesir yang ajib kali ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya lur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.